Selamat pagi saudara-saudara sekalian, bertemu lagi di Berbagi Ilmu Channel. Salam berkakas. Pagi ini saya akan mencontohkan cara mengecat plaster dinding motif batu alam ini dengan tiang bambunya. Nah, tiang bambu itu akan kita cat dengan motif bambu hijau seperti ini. Di bawah, di bagian bawah bambu ini atau di atas bawah sini kita cat dengan warna hijau muda. Bambu yang kecilnya sama seperti ini caranya. Mengkombinasikan cat hijau muda ini pada saat cat hijau tua ini dalam keadaan basah. Nah, setelah ini bagian bawah ruas bambu ini kita cat warna coklat, coklat muda. Kemudian lesnya kita cat dengan warna putih keseluruhannya. Nah, seperti ini. Inilah jadinya pengecatan bambu hijau ini. Nah, ini belum finishing, masih tahap awal. Nah, sekarang plaster batu alam ini kita cat dengan bermacam-macam warna seperti hitam, terus coklat muda sama abu-abu dan lain-lain. Nah, kita cat secara acak agar warnanya bervariasi seperti ini. Nah, sekarang kita ngecat sebagian dengan warna coklat muda secara acak juga.
kita tambahkan warna abu-abu agak hitam. Nah, sekarang kita tambahkan kombinasi warna oranye agak kuning. Nah, kemudian kita kombinasikan dengan warna oplosan antara hijau muda dengan warna oranye. Sekarang kita campur dengan warna apa ini? Warna lumpur mungkin ya. Nah, lihat sudah. Jadi warna lumpur ini gabungan oplosan warna coklat muda, hitam, dan oranye sedikit. Nah, sekarang kita campur kombinasikan dengan warna oranye. Nah, setelah ini warna seperti hitam ini kita kombinasikan dengan putih sedikit atau coklat sedikit untuk lebih terlihat natural. Untuk warna terang ini kita sapu dengan warna coklat muda, tipis saja. Nah, agar susunan batu alam ini terlihat bersusun, lebih bersusun, maka nanti ini kita cat dengan warna hitam. Nah, setelah ini agar warna batu alam ini lebih hidup, kita clear dengan clear mobil. Seperti inilah jadinya pengincatan plaster pagar motif bambu dan batu alam ini.
Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu lagi pada video-video kami berikutnya di Berbagi Ilmu Channel. Salam Perkakas.